Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan sharing bagaimana cara wiring timer untuk bikin otomatis lampu ya, mati nyala itu ya. Untuk sebagai on off otomatis ya. Kita akan wiring bersama-sama ya, teman-teman. Jadi di sini ada dua buah timer, kita gunakan timer Omron H3CR, teman-teman ya. Video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang pin-pinnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, udah tertulis di sini. Kita akan wiring biar si timer nyala dan mati secara bergantian untuk menyalakan lampu. Jadi dia bisa mati dan hidup secara bergantian. Oke, langsung saja simak terus, jangan di skip ya teman-teman videonya. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya dapat notifikasi video terbaru dari saya. Oke, kita langsung saja ya wiringnya teman-teman. Jadi dari arus PLN kita langsung dapat yang NC ya, NC dari timer, salah satu timer yang nomor 1. Bisa juga kita yang nomor 5 juga bisa, karena dia itu NC. Ini kita hubungkan ke yang nomor 4 nih. Ini kan ini sama ini kan sudah nyambung nih NC. Kita langsung masukkan ke nomor 7 nih. Nih kita masukkan ke nomor yang 7. Nah, kemudian dari nomor 7 di sini keluar NO. Kita akan masuk ke 2 di sini. Oke, kita wiring dulu ya. Ini seperti ini, dari nomor 3 langsung ke nomor 2 dari timer salah satunya ya. Pokoknya seperti ini ya, teman-teman, wiringnya. Lanjut. Kemudian untuk yang nomor 1 relay yang nomor 2 ini kita jumper nomor 1 dengan 8 dan dengan nomor 1 yang relay satunya seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan pasang netralnya ini dengan nomor ini ya, 2 dengan nomor 7. Ini kita pasang netral. Oke, kita pasang dulu. Oke ya, jadi seperti ini teman-teman, kita pasang netralnya sini langsung dan langsung dapat listrik PLN nih. Ini rangkaian kontrolnya sudah jadi ya teman-teman. Kita tinggal pasang beban lampu. Jadi di sini saya pakai lampu. Ini kita dapetin yang NO untuk yang fasenya nih. Oke, kita langsung dapetin NO. Lalu kita akan coba nyalakan. Oke, maaf teman-teman, jadi NO nya yang dari lampu bukannya di sini ya teman-teman, lupa saya. Jadi yang di sini NO nya karena dia yang dapat jumperan ini ya, di sini NO nya yang ini yang ke langsung ke lampu ya. Oke, sekarang kita pasang timernya. Oke ya, lalu kita setting pada 5 nih, 5 dan sama-sama 5. Lalu kita tinggal colokin saja. Baik, kita onin. Coba ya, 5 detik dia menyala. Nah, lampu menyala. Lampu mati, otomatis nyala lagi, mati lagi. Sekarang kita atur lebih cepat lagi ya, jangan 5 detik, kita atur yang lebih cepat. Oke, kita atur 3 detik ya.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Video timer otomatis on off. Nyalakan lampu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.